Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di video saya. Di kesempatan hari ini saya akan memperbaiki sebuah Bluetooth ya. Ini harganya sangat murah tapi kualitasnya bagus. Tapi ini baterainya agak tidak kuat ya, dan ini sekarang sudah mati. Nah, sekarang saya akan memperbaiki head, kita cek. Ini dicoba saya akan cas ya, dan charger masih bisa ya. Nah, oke teman-teman, saya akan coba. Ini sudah ada charger, saya akan coba apakah hidup. Ini kemarin saya gunakan mati total ya. Nah, tidak bisa mencharger dan tidak bisa dihidupin. Oke, ini saya akan perbaiki sekaligus saya akan mudip ya. Oke, kita langsung buka bongkar ya. Oke. Seperti ini dalamnya teman-teman. Saya akan coba tes baterainya ya. Oke teman-teman, di sini saya akan gunakan ampermeter di arah 20 ya. Oke, kita akan coba cek baterainya terlebih dahulu ya. Oke, jadi tidak kelihatan. Di sini terlihat baterainya rusak ya. Di sini kedip-kedip teman-teman, kedip-kedip. Oke, okay, kita gunakan baterai seperti ini teman-teman. Kita pancing ya, pancing dengan baterai yang besar. Ini jangan sampai terbalik teman-teman, antara min dan plusnya. Oke, okay, kita ambil dengan baterai seperti ini. Sorry, lepas lagi. Oke, okay. Oke, okay, kita balik. Kita akan coba hidupkan. Oke, okay, dia menyala teman-teman. Ini sudah menyala karena baterainya sudah drop kayaknya. Oke, saya akan matikan. Kita tunggu. Oke, dan kita akan coba charger apakah bisa masuk. Oke, ini bisa. Ini sudah mencharger, berarti baterainya yang rusak. Oke, kita langsung ganti baterainya ya. Kita cabut baterai aslinya ya. Oke, okay, kita lepas dan kita gunakan baterai yang besar ya. Oke, okay. Saya akan lubangi terlebih dahulu ya untuk mengeluarkan kabelnya. Kita gunakan. Semoga seperti ini teman-teman. Oke, biar jelas. Saya fokusin dulu. Oke, oke teman-teman, ini sudah kelihatan ya, yang tiga
E7 berarti 3,7 volt ya, 3,7 volt. Kabel yang merah yang plus terlebih dahulu ya. Langsung kita yang hitam, yang ground. Oke. Kita langsung pasang di sini. Pasang. Oke, kita putar dulu ya. Kita fokuskan sedikit. Ya. Nah. Kurang lebih seperti ini. Kita langsung pasang aja ya. Kurang lebih seperti ini. Di sini kita lem. Nah. Oke. Oke teman-teman, saya langsung lem di sini biar tidak goyang. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Oke teman-teman, saya akan coba hidupkan. Nah, ini sudah menyala teman-teman. Oke. Sangat mudah teman-teman. Dan ini saya akan coba rumah teman saya. Karena ini teman saya mau pinjam. Langsung aja kita coba dari sana ya. Oke. Saya coba nih. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dukungannya, like dan subscribe-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti saya akan buatin Bluetooth yang 8 ribuan menjadi Bluetooth harga 300 ribuan. Oke, terima kasih.